Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewa 71. Halo sahabat semua, gimana kabar kalian di sana? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak yang sudah mendukung dan support channel ini. Dan yang baru mampir tentunya jangan lupa di subscribe. Oke, di video kali ini saya akan mereaction video dari channelnya Arnawan Channel ya, dengan judul Saya Teruja dengan Kesopanan Wanita Melayu Malaysia. Oke, jadi kita simak saja videonya seperti apa dan kesopanannya seperti apa. Kita simak aja langsung, jangan lupa di subscribe channelnya Arnawan Channel. Oke, let's go. Ini pantai apa tadi Anda lupa? Itu loh, Tanjung. Oke, okay, jadi Tanjung. Seperti ini ya videonya. Tanjung Spa. Oke, okay. Okay, Pak Cik. Tadi okay, Malaysia kasih, itu peng bagus-bagus ya. Wisata-wisatanya pun tempatnya oke lah. Hai, assalamualaikum. Halo. Kembali lagi bersama Arnawan Channel. Oke. Okay? Di kesempatan ya kali ini kita berada di pantai ya. Pantai ini memang tak pernah lah kita datang tengok. Dari tempat ini macam ramai bagus ya tempatnya. Oke. Tak tahu tempat ini apa nama tempatnya. Jumlah kita explore. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke, okay, guys, okay? Jangan lupa di-subscribe ya yang video menonton video ini. Cantik dan lautnya dan memang cantik oh. Ini namanya Jembatan Cinta. Jembatan Cinta. Oh itu kita pergi sana. Di Indonesia ada enggak ya Jembatan Cinta? Kayaknya enggak ada deh. Kalau tanjakan mungkin ada. Laut apa pulau ya? Ternyata memang cantik ya dan nah, kita jauh-jauh dari apa? Kuala Lumpur enggak sia-sia kita datang sini. Oh, ini dataran Tanjung. Cina semua. Makanan Cina semua. Oh, ini dataran Tanjung. Oke. Okay. View dia memang terbaiklah. Petang-petang kalau korang datang sini petang-petang memang. Petang-petang. Sana itu ada itu jembatannya. Ah, itu mungkin jembatan itu yang bagus ya. Jembatan dia view. Terus jembatannya panjang jembatan juga ya. Yang nyampe ke ujung sana ya. Nah, oke, okay, bagus. Panjang juga sih. Oke, okay, nanti kita pergi ini. Ah, ini Medan Selera ini. Nanti kita pergi ke jembatan itu, jembatan yang ada di sana. Oke, okay? Jom. Ini pantai apa tadi Anda lupa? Itu loh, Tanjung. 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 Tanjung Spat. Tanjung Spat. Oke, Pak Cik. Oke, terima kasih, Pak Cik. Tanjung Spat. Menarik dan di sini dan. Bagus ya. Kalau orang yang datang petang-petang sini ya. Ini apa nih tulisan ini? Perhatian. Dilarang memancing dan moto sama motosikal. Nah, dilarang. Jalan okay kaki aja sini. Cantik ya. Mancing. Ini view-view untuk apa jadi dan ya perkawinan mancing, cantik ya sini ya. Outdoor untuk apa pengantin, pengantin baru kan. Bagus okay, di depan okay, okay. Dan ini jembatan di konkret dan bukan iya ya. Bukan dari apa kayu atau apa, ini konkret ini. Bagus tuh. Ternyata di sini memang bagus pemandangan. Kalau kita pergi ke Kuala Sangor tadi mungkin lain dari yang lainnya. Nah, ini apa tadi naik motor ya. Eh? Ini apa tadi naik motor. Ya kan? Bagus loh tempatnya. Ya bagus sih. Kalau nanti malam lagi bagus dan ini. Mana? Ini kalau mungkin kalau malam ini ada lampu-lampunya. Kalau malam lagi bagus mungkin ya Dan ya. Iya,
tapi kan kita nggak sampai malam. Oke. Karena channel perjalanannya di Bang Iwan, saya nggak nge-explore sama sekali perjalanan. Dan paling unik tadi itu jalannya ada di perjalanan tadi itu ya. Apa? Anda sudah sampai. Sudah sampai. Memang sudah sampai. Di perjalanannya di kebun-kebun sawit tadi itu tidak meyakinkan. Kalau mau masuk ke jalan ini tadi. Itulah. Dari Sepang okay, tadi. Banyak orang yang berfoto-foto. Banyak ya. Ikon-ikon. Oke. Okay. Bawa family day semua datang ke sinilah ya. Ini salah satu yang harus di-explore memang kan. Waduh ini buat foto-foto terbaik lah. Macam mana nih perasaanmu? Hatimu kayak senang, mana di tengah-tengah laut nih? Senang, tapi gini Dan, ternyata kita lihat dari sana itu kan kayaknya sepertinya kan apa? Itu Dan. Apa itu? Pendek. Jembatan ini kalau kita lihat dari sana itu kayak dekat ya. Dekat. Tapi kalau di jalan jauh dan iya, hampir 500 lebih loh. 500 km ya? 500 meter Dan. Lebih ya? 500 meter kok 500 kilometer. Oh, 500 meter. Lebih lah, Dan, 500 lebih, meter, Dan. Lebih, hampir 700. Hampir 700 meter juga ini. Itu gimana? Rasa kalau kita lalu ini ambil masa 5 menit ya. 5 menit rasa. Lebih. Ini 5 menit lebih ya kalau kita lalu sini. Foto-foto di sini. Oke. Bagus ini suasananya. Dan alhamdulillah, kesempatan ini enggak hujan ya, Dan. Alhamdulillah enggak hujan suasananya, Rin. Terus kalau mau lihat pemandangan laut ya biasa di sana ada tanker aja. Bagus tuh pemandangannya. Okay. Nanti kita jadi boleh rekomend kawan-kawan kita datang sini. Tanjung Sepat ya, Arnawan Channel. Arnawan Channel. Orang datang sini teka wes Tanjung Sepat. Tanjung Sepat. Sepat, bunga Sepat. Lovebreed Tanjung Sepat. Jangan lupa teman-teman. Nanti kau orang tekan Waze. Nanti boleh masuk Waze Tanjung Sepat. Bagus tempatnya, bagus. Panjang sekali. Tapi kena jaga inilah ya. Oh, ada yang mancing juga Dan. Oh. Ada ikannya juga ini mungkin banyak. Dilarang mancing tadi kan udah ada peraturannya. Banyak ikan bang. Tak ada. Oh, ini ikan apa ini? Buntal. Ini cacing itu kah? Cacing laut. Oh, ada yang mancing juga guys. Peraturan ini. Bagus ya pemandangannya, view-nya pun bagus. Ikan buntal. Di Tanjung Sepat. Ini ada ikan, Bang. Di dalam tadi. Oke, kita tengok ujung sana. Jom. Bagus ya tempatnya. Saya cakap bagus ini udah banyak kali tempatnya. Bagus, apa-apa ini pun bagus. Saya lihat tadi loh, saya macam nggak percaya di sini banyak naik skuter tadi ya. Kayak kampung tapi kok enak gitu ya. Bagus loh. Bagus sih, mancing. Tempatnya bagus banget. Mana? Indah sih tempatnya. Tinggi udah. Sikit lagi kita ujung sampai tuh. Okay. Dulu pas buat ini Dan, proses konkretnya itu pakai ini Dan, batang kelapa sawit. Iya ini, ini yang lama. Oh pakai batang kelapa sawit ya? Nah, pas konkret prosesnya macam ini, ini terus tak pakai lagi lah. Iya. Banyak mancing. Padahal dulu ada peraturan dilarang mancing. Pagi hari Dan, jogging, betul. Saya akan pergi hari-hari. Tapi ini memang ini Dan, konkretnya ini baru sepertinya. Iya ya. Iya. Ini proses konkretnya ini loh. Ada bekas konkret. Oh, sudah sampai sini kita Dan, sudah habis. Sudahlah, habis les. Ini asli. Ini dari sini ke sana jauh ya Dan. Jauh juga ambil masa juga lah 5 menit. Jauh panjang. Ada yang mancing guys. Ada yang mancing. Berapa ikannya Dan? Jadi ujungnya itu seperti ini. Ikan apa nih bang? Apa nama ikan? Di sini boleh mancing guys. Boleh bawa pancing. Umpannya apa nih umpan? Ini kan. Umpannya
Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Nanti kita review explore lagi di mana-mana tempat. Oke, Dan. Oke guys, sampai di sini dulu video kita. Insyaallah kita akan explore lain-lain di tempat-tempat yang Malaysia yang menarik ya. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe Arnawan Channel. Oke. Kita jumpa di lain waktu dan kita jumpa di lain hari lagi. Oke, bye.